kan. Jadi kita buat ni pun sebenarnya untuk push. Hai, assalamualaikum. Bangun. Apalah. Oi, meriahnya. Macam ni. Macam ni salah. Bukan macam tu. Macam tu je. Duduk boleh tak duduk? Rimas aku. Hai, assalamualaikum. Like. Kau tak boleh like. Sekarang kita ada ngaji. Lagi cantik. Jual macam ni, bang. Dia buat macam ni. Bukan macam tu ni kat bawah dagu. Ya Allah, aku tengok orang gila ni. Ya Allah. Hai, assalamualaikum. Cantik-cantiknya semua orang hari ini. Alhamdulillah. Yes. Terima kasih banyak-banyak kerana semuanya bersama dengan RBI Live. Selamat petang diucapkan. Dan macam biasa, petang-petang macam ni, macam dah biasalah kita kan. Cuacanya agak gelap. Haa, kan asal pukul 3 je kan. Macam ya Allah, yang kat pejabat tu pun mulalah mengangkat phone macam gini kan. Tengok kan. Ya, bos. Dia macam itulah. Dia macam, yes, bos. Jadi kita faham. Yang penting kan, pasal yang tengah bekerja ni, ada earphone dalam ke telinga. Dalam tudung dan telinga. Okey, terima kasih banyak-banyak. Ya, bukan kita nak cakap yang anda ni mengantuk ke apa tak. Sebenarnya tak. Kita tampil, kita mencelah di time-time mungkin anda tengah sibuk bekerja sekarang ni. Uh-huh. Untuk chill sikit. Chill, lepak-lepak santai bersama kami kini berada di konti rumah. Hashtag konti rumah, hashtag FBI Live. Yes. Hashtag jaga etika. Kita pastinya dihiasi oleh Anne Furniture. Okay, check out dia punya Instagram. Macam-macam, kerusi baru. 599. Wow. Ada satu tu, dua kerusi tu. Aha. Dia letak macam tu. Okay. Kalau saya tengok kat kedai, I think dalam 1,000 lebih. Dia okay. Jual 899 ke 699. Oh, okay. Serius, korang kena check it out. Sebab sekarang macam ni pun dia orang tengah sibuk hantar gun. And Furniture, ya? Yeah? Check out di Instagram. Yes. And Furniture. Huruf N. Ada huruf kat situ, keluar. And Furniture _ stop. Ya, yeah. Yes. Okay. Dan kita ucapkan selamat datang kepada semua. Sebelum tu, jangan lupa like, komen dan share. Like, komen dan share beramai-ramai semua. Okay. Yes, kita nak ucapkan selamat petang kepada semua yang Ismail, wow, Daniel. Semua dah hibur dengan tarian saya. Alhamdulillah. Terima kasih, itu yang saya nak buat sebenarnya. Hiburan di petang anda. Tapi sebetulnya saya nak tanya soalan. Anda dengar tak suara saya dengan jelas? Semalam saya nyanyi rupanya macam tak kuat. Saya kena nyanyi kuat lagi maknanya. Nyanyi yang mana? Semalam, Lagu Nasyid. Oh. Jadi saya kena nyanyi lagi hardcore. Oh, wow. Sekejap, awak jangan risau. Awak nyanyi kuat ke tak kuat, yes, ke. Sedap juga. Yes. Sedap juga, macam tu juga dia. Ha. Okey, Muhammad Faisal tak dengar suara saya. Betul ke tak dengar suara saya? Dah buka dah ni. Farah. Cuba dekat sikit. Abang, dengar tak suara saya? Saya suara dengar. Saya pakai headphone lagilah. Wow. Abang ni bongok lah. Macam nak cepat malam pula. Okay. Mercy Rizwan, Ana Mamat, Emma Zuraimah, Miza Intan. Dua kali dia tak. Nur Hazrin, Syahidatul Ikin, Siti Khatijah, Nur Balfiz, Akis Dahliana.
sedap kot, no? FBI masak. Yo, ini yang semalam kot. Oh, ni semalam. Okay, like and share. Beritahu kepada semua orang. Hari ini kita nak cerita pasal gaduh. Ya. Yeah. Kita cerita pasal gaduh. Gaduh? Gaduh. Kenapa nak gaduh? Gaduh lah nak buat macam mana. Ah. Lepas tu kita nak cerita pasal... pasal gaduh, pasal cuci. Uh-huh. Kita nak cerita pasal mengaji. Okey, okey. Kita nak cerita pasal Faizal. Wah, janganlah, janganlah. Okey, nak cerita pasal saya eh. Okey, tak apa. Kita keluarkan yang makcik ni semalam. Ni makcik semalam. Makcik mana? Makcik semalam. Maka kata yang main badminton tu. Eh, makcik semalam punya cerita dah habis. Main badminton. Lepas tu, aduh pak, kedepuk terkehir pula dia punya lutut. Kan, lutut tu ada sejarah dulu masa kerja kat radio tu. Dulu dah terkehir 10 masa. 10 tahun lepas. Saya bawa kira. Ya, 10 tahun lepas. Masya Allah. Lepas 2009, Faizal. Ya Allah. Oh my God. Okey, semalam kembali. Dia datang juga kerja kan. Aku ni lah yang terpaksa pergi jadi supirnya sekejap. Tapi tak apa. No problem. Dia datang kerja dekat sini. Dia rasa dia okey. Yes. Lepas tu balik semalam. Tak payah cerita lah, gila. Balik semalam tiba-tiba dalam grup. Aduh. Dia kata ni aduh. Dan sambil dia menghantarkan gambar ini. Yes. Saya sebenarnya aduh. Habis duit belanja saya beli persiapan raya. Saya dah beli kasut baru. Aha. Kasut raya baru saya warna putih. Dan beli handbag baru. Handbag saya panjang. Wow. Handbag panjang. Panjang handbag saya. Okey. Okay. Tak apa. Yang penting sekarang ni nak beritahu kepada anda. So, sekarang macam mana keadaan? Adakah di simen ke atau macam mana? Separa simen. Separa simen. Sebab semalam tak cukup simen. Dia kata, oh tak cukup ni. Simen ni. Saya rasa kena yang construction ni tu. Construction. Oh kan, kalau kaki biasa tak apa. Oh, faham. Eish, faham. Jangan cakap yang bukan-bukan. Astagfirullahaladzim. Kau tu pun bukan sakit kaki juga, Faizal. Jangan. Oh, yo. Hari tu saya di Malawi kan, saya insaf sekejap. Masya Allah. Kejap je kau insaf. Sekejap je. Okey, cerita-cerita lain yang kita nak kongsikan kepada anda. Bagaimana seseorang ini terjun dari pesawat. Oh, yes. Kerana ada ada yang bergurau secara kasar. Yes, kata mengaji. Ada dalam bom, ada bom dalam pesawat tu menyebabkan betul. Dia terjun. Yes. Dia dekat Jakarta. Bukan saja dia, malah rata-rata beberapa penumpang juga turut terjun dan bertenggek dekat atas what do you call that? Sayap. Ramai-ramai dekat situ. Tapi saya pernah terbaca juga. Aha. Sebenarnya kadang-kadang especially the Mat Saleh, you know, they want to say hi to their friend and dia kat depan, ini lawak yang saya baca so dia macam pandang belakang, hi Jack. Orang dengar dalam flat panik lah. Oh yelah. Hi Jack. Everybody was like, oh my god. Lepas tu tiba-tiba ada orang dari belakang, hey man. Faham tak? Dia macam paham, panggil, nama dia Jack. Dia panggil hi kat Jack. Yes. Sebenarnya dia sebut hi Jack. So, maknanya dekat sini, jangan ada di antara kawan anda bernama Jack semasa anda menaiki kapal terbang. Kapal terbang. Kalau ada pun, jangan say hi. Jangan say hi. Ataupun kalau anda tengok pramugari kan, pramugari tiba-tiba macam, you're the bomb. Tak boleh. Jangan nyanyi lagu The Bomb pun. Tak boleh. Ya? Walaupun kita nampak Jacqueline Victor. Jangan cakap ataupun hi dekat Jack. Ataupun Rafaj ke apa kan. Tertarik mana. Farah nak try apa tergeliat lidah tu. Cantik tertarik menarik kau memang dah bohong kan. Tak boleh. Okay, jangan ya. Perkataan-perkataan itu adalah sensitif di dalam pesawat. Dan kalau disabitkan kesalahan, anda akan menerima hukuman. Yes. Ya, kita kena berhati-hati apabila kita berada dalam kawasan public. Itu yang berlaku dekat luar negara. Tak selesai dekat Indonesia. Yes. Di Jakarta, Jakarta ya. Hati-hati mungkin boleh berlaku juga di Malaysia. Di mana-mana. Tapi sekarang ni Ayuh sebut pasal Malaysia. Dekat dengan kita. Dekat kalau sangat dengan kita. Kalau dari konti rumah ni nak pergi kat Kodai tu. Kat situlah. Adalah dalam. Saya nak tanya terus terang, Farah dah pernah pergi belum? Tak pernah. Sure. Tak pernah. Okay. Saya pun baru dengar. So macam okay dekat mana ni. Tapi macam orang selalu cakap lah kan. Okay, kita tengok kan bagaimana perkara ini menjadi viral sejak semalam. Dan hari ini masih panas lagi. Dan dikabarkan premis ini sudah pun diambil tindakannya. Kita tengok sekarang ini video yang tular. Ya, itu dia Farah. Sedapnya. Dia buat apa tu? Ui. Okay, cantik. Yes, bukan cantik, apalah. Informasi yang cantik lah. Tembang tegak.
Saya first dapat message ni sebab saya memang tak suka sikit bila message-message yang dipanjang-panjangkan. Tapi bila kawan saya cakap dengan saya, I've been to the restaurant, please share this with the rest so that tidak berlaku kepada saya. Sekarang aku kembang tegak. Kembang tegak. Tapi selama dia pergi sana, kawan awak cakap macam mana? Dia kata sedap ke tak? Saya pun tak tahu yang dia pernah pergi kat situ kan. So dia kata macam, komen dia macam mana makanan kat situ? Dia memang suka. Itu dia. Tapi itulah dia, bukan sebab makanan. Sebabkan pinggan mangkuk tu. Mungkin makanan dia sedap betul, tapi tahap kebersihan dia. Walaupun dia bagi alasan dia. Pekerja baru saya rasa macam susah nak terima. Pekerja baru tu berapa lama dah kerja dekat situ? Berapa lama dia orang kalau kita tengok dekat Twitter YB Fahmi Fazil, apa YB kat kawasan pantai Lembah Pantai tak salah saya. Pantai Remis. Lembah Pantai. Janganlah. Dia telah kami bagi tahu makluman penutupan restoran. Dia dah bagi tahu kat Sindar siap ada orang kata gambar lagi. So itulah dia yang kita dapat kongsikan kepada anda. Muhammad Saleh kata dekat kita nak respon anda tentang perkara ini. Dan mungkin juga anda pernah ternampak perkara yang sama. Okey, boleh call kami untuk bercerita atau bagi komen anda. Nombornya 017-643-2010. Sekali lagi 017-643-2010. Dia tak nampak dekat tu, ada boleh tembak. Ada yang kata Ismail ni suka kuah banjir. Korang tekan like and share, bagi tahu kat semua orang. Tapi ada yang kata boycott pula. Alamak, janganlah boycott. Sebab pada saya kadang-kadang kerana setitik nila rosak susu belanga. Tapi yang jahat tu setitik nila tu. Belanga tu elok je. Betul. Ada je kedai-kedai mamak lain yang very efficient, very clean, very orang kata menghargai pelanggan-pelanggan yang very, dia very detail. Orang kata ni kotor ni, kadang-kadang I pernah nampak dia punya boss kan, hey clean, marah-marah. Yes, betul. Betul tak, itulah kita jangan anggap semualah nak boycott sana sini kan. Tapi apabila pendedahan sebegini dia lakukan, kita harap mereka yang membuka kedai-kedai makanan mengambil langkah yang sewajarnya, kerana anda serve kepada pelanggan anda. Okey, pelanggan anda beli rezeki, beli makanan anda tu nak dimasukkan ke dalam perut. Betul. Jadi fikirkanlah ya, kalau itu terjadi kepada diri anda. Korang ada favorite restoran yang korang suka pergi tengok ataupun korang pernah pergi, jangan sekarang sebut nama lah kan. Nanti korang kata tempat kita orang ni tempat bocor rahsia pula. Bulan Ramadan ni. Betul. 017-643-2010. Respon anda terhadap perkara ini. Okey, Adi Iza, Muhammad Aiman, nampaknya mereka rata-rata nak request lagu. Tapi Muhammad Salih pula kata tak jadi boycott sebab Fafau cantik. Hari ni je, janganlah kejap cepat lagi. Cepat, Fafau cantik terus, tak jadi boykot. I ada client tau, I ada Elysian. Okey, sambil-sambil kita tunggu respon juga, kita nak tanya kepada anda. Okey, anda nak bagi ucapan? Boleh juga. Boleh call telefon kami terus 017-643-2010. Aku silap type lah. Apa yang betul tu, Fazal? Aduh, tolong 643. Bukan dekat tempat yang komen tu ya, dekat atas, dekat skrin tu nombornya 017-643-2010. Okey, 643-2010. Dan hari ini kita nak tanyakan juga kepada anda. Yes. Kita nak main lagu raya. Anda setuju ataupun tidak? Setuju. Cepat. Tak setuju. Okey, boleh tak korang cakap dulu. Korang setuju ke tak kalau kita mainkan lagu raya at least satu? Satu. Kalau setuju, kita main dua lah. Yes. Tapi hari ni dah 14 Ramadan dah. Oh, 14 rasa, eh? Ya, rasanya macam saya tak kira lah. Okey, kalau setuju, lagu apa? Lagu apa? Dekat IG, live ni ramai pula kan kata setuju nak lagu raya. Lagu apa? Ku senandungkan lagu untukmu ataupun indahnya di desa berhari raya. Kau nyanyi terus bunyi guru, weh. Apa bunyi guru terus? Setuju ataupun tidak? Setuju. Yes, setuju. Okey. Kalau anda setuju, okay. Banyak yang kata setuju. Dan ada juga yang komen tentang restoran tu tadi. Perbuatan biadab perlu tindakan tegas. Nazal Lebaran. Sesuci. Sesuci. Okey, macam ni. Kalau nak pilih lagu raya, apa kata kita pilih lagu yang macam
dia bukan nak, dia bukan menggambarkan sangat dekat-dekat nak raya lah. Daripada semalam aku cakap lagu tu, riangnya bertemu lagi bagaikan bunga api di hati. Pum, 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 pum. Tapi lagu tu orang confuse, lagu raya ke lagu bunga api, lagu hati ke? Iyalah, okey okey. Oh, maaf lah Fafa, bukan tak nak pasang, tak jumpa pun. Tak jumpa tak eh? Tak jumpa. Wajar dia, tolong cari dia besok sama masuk dalam ni. Okey, kalau setuju type juga tajuk lagu raya okay. Yang anda nak dengar permulaan pada petang kita ini. Kita bagi first Nazam Lebaran. Yes. Okey, satu lagu, okey lagu apa lagi? Kak Fafau tu nyanyi lagu raya. Eh, dua minta aku nyanyi lagu raya lah Faizal. Kak Fafau yang nyanyi. Sedap. Lagu raya yang mula-mula sekali wujud. Selamat Hari Raya Adil Fitri. Sekejap, kita cek. Kita cek tajuk lagu-lagu raya yang ada. Lagu balik kampung. Alamak, lagu balik kampung pula. Indahnya sungguh di hari raya, ramainya orang bersukaria. Okey. Dia macam ni. Banyak sangat koleksi lagu raya. Saya percaya anda suka lagu raya yang lama-lama. Mm-hmm. Selamat Berhari Raya Rahimah Rahim. Ah, lagu viral dari Quintet. Ku senandungkan lagu untukmu yang jauh di mata negeri engkau. Alah, teringatlah kita buat benda tu dulu dengan Eji kan. Eji, rindu you. Eji, bila nak pergi? Boleh kita buat lagi sekali tak? Sebab masa tu aku nak kata duduk. Aku nak post, aku segan. Tapi kita pukul sangat. Gerak pula aku tengok video tu. Okey, kita tengok komen. Okey. Ada yang komen pasal restoran lagi. Kita bacakan je lah. Nur Hazli dekat Ipoh ada satu restoran, dia buat roti canai guna kaki. Akhirnya diarahkan tutup. Mungkin anda tak nampak saya buat. Awal-awal dia dah promote dah roti canai kaki. So dia buat benda yang betul lah sebenarnya. Faizah, you are so funny Faizah. Okay, kita tengok tajuk-tajuk lagu raya. Oh, Fafau nyanyi lagu raya live. Okay, kejap lagi lah. Kejap lagi Fafau nyanyi live, okay? Ya, sabar. Salam Lebaran, lagu Siti. Salam, lagu Salam Lebaran tu bunyi gini. Salam Lebaran, kita bermaafan dalam keriangan, riangnya dalam kemeriangan, dalam kemeriahan raya. Itu lagu yang pernah kita terlibat nanti. Nanti kita nak ke telefon si Lempol lah, boleh tak kita nak mainkan lagu tu? Kau kena marah pula. Tak apa, tanya. Dia kat luar negara lah. Kita support sama sendiri kot. Yes. Okey, dia nak lagu raya lama-lama. Okey, macam ni. Tapi bagi saya lah. Bagi saya sekarang ni lagu yang happy-happy lah. Janganlah lagu-lagu yang sedih-sedih. First, bagi tahu kat kita. Lama ke baru? SE lama tu yang memang lama-lama. Zaman Rafiq Ambuang. Orang kata Hanisa Huri. Kan? Ataupun yang baru-baru macam Anwar Zain ke? Diorang dah kata lama-lama. Okey, fine. Lama. Okeylah. Lagu Sanisa ni saya rasa lagu ni sangat-sangat. Okey. Sangat-sangat sinonim menjelang, dengan menjelang. Yes. Menjelang ke arah itu. Yes. Yang penting korang kena like and share. Yes, betul. Bagi tahu kat semua orang, kita nak main lagu raya atas persetujuan korang. Dan kejap lagi Fafau akan menyanyikan lagu raya secara akustik sambil Faizal masak. Saya masak. Kenalah. Tapi masak jangan lupa ini. Kita ada mengaji ya. Alhamdulillah. Ini dia. Ye, mari kita dengarkan Dato' DJ Dave dengan let's menjelang Hari Raya. Like, comment dan share semua. FBI Live. Dia nak jugit. Tak jugit sangat. Cek. Menjelang Hari Raya. Sumpah betul. Terakhirnya puasa. Oh my God. Tabir senja. Aduh, si lagu rancang. Jalan Hamid pun best. Jalan macam mana? Yang mana bang? Bila tiba Hari Raya. Okey. Masak-masak je, boleh ya. Malam raya terhias indah luar. Wow, dah boleh bangun. Oh, cantik berseri-seri. Tua dan muda berpakaian serba baru. Ceng. Oh, ungu meriahnya, miskin kaya pun turut. Oh my God, lagu raya. Kenapa dia nak nangis? Saya kalau dengar lagu raya, saya nak nangis lah. Selamat Hari Raya Adil Fitri. Berbahagia, hidup aman, sentosa. Oh, jangan lagi.
Okay. Faiz sini, Faiz. Menjelang hari raya, berakhirnya puasa. Menikmati senja, menyambut Syawal. Ada yang gini nyanyi lagu lama ni? Suasana riang riang terlihat sisa. Menyeri malam raya, teringat indah. Dia ketengah. Wei, jangan. Wei, astaga. Muda berpakaian, kau aja, kau aja. Baru, ten. Oh, apa ni? Tunggu, kau aja. Iya, ya. Miskin kak, tapi kan dia tak tahu cucu dia pasti bang dia kat Haji Ilan ni. Dia tengok apa-apa. Kau nak tengok? Dia tak tahu kat mana sebenarnya tempat dia tiup tu. Hello? Tempat tiup. Tu apa? Piano. Bagus eh? Ni kat sini pun. Anda bersama dengan FBI Live. Saya bukan diucapkan kepada semua. Itu dia lagu raya pertama di FBI Live ini merasmikan. Yeah. Semoga anda semuanya bergembira dan menaikkan sedikit sebanyak mood hari raya. Tapi jangan lupa like puasa baru separuh. Yeah. Separuh bulan sebenarnya. Tapi saya suka lah tengok awak tiup lagi sini, Faisal. Tiup lagi? Tak apa. Tiup lah. Semangat sangat kau sangat. Aku tiup tadi tu. Aku lapik tadi macam ni. Are you sure? Tak ada. Aku tinggal kau beria je. Aku lupa mula-mula. Aku dah habis. Aku tunjuk lah kat kau mana aku letak. Okay. Faham. Letak sini. Tapi ada rasa deodorant sikit lah. Bodoh lah dia ni. Astaghfirullahaladzim. Okay, thank you so much kepada anda semua yang like and share. Okay, tu dia FBI. Kaki bersih meja joget lagi. Nanti setengah jadi penuh pula si meja. Yeah. Oh, sorry, okay. Sorry, Papa. Tadi Papa dah bagi amaran kat saya. Jangan ribi dengan tongkat tu. Tapi dia tiba-tiba ada trumpetnya. Saxophone kan? So, saya... Emma Suraimah. Tu ke handbag baru, Papa? Yes, my new handbag. I beli dekat ni. Hospital. Beli kat hospital, lah? Mana? Jauh. Okay, tak apa. Amal ajak air satu Syawal. Lagu Zainazin. Sufian Suhaimi, Raya di Matamu. Oi, ada ke? Ada. Lagu. Dan tak puasanya aku. Tak boleh beraya dengan ayah ibu. Betulkah ada raya di matamu ni? Saya tak pasti. Tapi kita cuba tengoklah kejap lagi macam mana kan. Okay. Kita nak baca komen kejap kan. Siti Wana, mood raya Maida. Awal lagi buka lagu raya. Muhammad Afzal, bukan kami nak buka. Kami tanya persetujuan. Ramai yang setuju. So, ramai yang suka kan? Pasal. Kita nak bagi mood raya sahaja. Separuh bulan dah. Nur Azita Abdullah, bestnya dengan lagu raya. Nur Azita kata mood raya. Emma Zuraiman, naik bulu koma. Betul, saya pula rasa sedih. Excited. Semualah. Farah Ali, suasana hari raya satu. Please, kepada Anwar Zain. Muhammad Ezri, awal benar lagu raya? Tidak, kita dah hujung tengah dan kita tanya. Tengah dia, selalunya dekat radio pun dia pertengahan bulan ni dah start dah. Okey, Anwar Zain dengan Elina, makin ramai yang minta lagu raya dah. Kita tengok macam mana. Tapi kan bila cakap pasal raya ni Farah kan, kita macam teringatlah adik-adik kita juga. Oh yes. Korang ingat hari-hari raya ni kan, korang jangan gaduh-gaduh dengan adik-beradik tau. Kita faham kau asyik gaduh-gaduh adik-beradik. Tapi kadang-kadang raya ni pun gaduh juga, Faizal. Yes. Yang gaduh bertelingkah, yang tak nak bercakap tu, itu tolak sepi lah. Ini yang gaduh tak masuk akal. Pasal ayam pun nak gaduh ke? Pasal bantal bawah kipas pun nak gaduh ke, Faizal? Saya tak pasti sama ada korang masih lagi bergaduh pasal bantal bawah kipas. Saya pun gaduh sebab saya tak faham bantal bawah kipas. Yelah, pasal bantal dan cari kipas. Boleh gaduh. Nak bantal yang empuk-empuk bawa daripada KL, tak nak. Nak juga yang mak punya yang nak berkecai tu. Gaduh. Pasal nak menganyam ketupat ke ataupun nak pasal buka puasa pun gaduh. Okay. What is this? Macam awak lah dengan adik-beradik awak lah ya. Memori dekat kampung ke apa ke, memang selalu macam tu ke atau macam mana? Selalu bergaduh ke? Saya gaduh sebab duit raya saya selalu sikit. Itu je. Ah. Yes.
Okey, duit raya sama sikit. Tapi saya teringat memori zaman dulu-dulu. Saya sebenarnya tak adalah raya kat kampung sangat. Kan? Membesar tu dekat kawasan yang bandar juga, Seberang Jaya tu. Tapi yang paling ingat, kat situ penuh rumah flat dulu kan. Satu-satu rumah flat, kita naik semua tingkat, semua pintu kita orang ketuk. Tak. Sampai penuh tu? Penuh semua-semua duit duit raya. Rumah flat, bayangkan rumah flat yang tinggi-tinggi tu. Semua kita tak. Assalamualaikum. Biasa dah buat muka sekupang tu kan. Kami nak raya. Nak masuk ke tak? Nak makan kuih? Tak apalah cik, tak apalah cik. Tak apalah. Kan? Tak apa, api balik. Okay. So, bukan apa sebab pasal raya ni, kita nak tunjukkan kepada anda, kita ada satu video ni. Yes. Bersama dengan Farah, Nabil, yeah, dan juga Sherry Al-Haddad. Featuring, dan juga Omar Syakir. Featuring wanita Sado. Korang dalam ni kira adik-adik ni? Adik-adik. Kak Long kita nama, Kak Long kita Sherry. Kita Kak Ngah, adik bongsu, Nabil. Okay. Cuba kau tengok. Selalu adik-beradik memang lelaki kurus-kurus. Itu je saya cakap. Okay, kita saksikan sekarang. Apa yang berlaku? Gang Sakat Raya. Sakat Raya Yaku. Yes. Jadi kalau anda tengok dekat laman-laman sosial semuanya, dia ada hashtag Gang Sakat Raya Yakut, ataupun anda pun nak memeriahkan hashtag ini, jom kita gunakan ramai-ramai. Okey, tapi mungkin anda boleh kongsi ataupun beri bahagian komen kat bawah ni, bagi tahu dekat kami kan. Korang pun ada juga konsep-konsep yang gaduh, orang kata selalu ada adik-beradik. So kita boleh buat debat, Faizal. Boleh. Kalau gaduh adik-beradik ni, adik selalunya akan mengalah. Yes. Adik ini adik mengalah. Yang tapi makati mengalah lah. Tengok jugalah kalau kakak macam Sherry Al-Haddad, aku tak berani. Kan? So kalau macam you apa you nak kata you abang yang mengalah? Saya. Saya memang selalu mengalah. Serius. Saya anak nombor 2. So saya akan selalu mengalah. Tak. Saya rasa adik. You pun anak nombor 2. No, I adik yang mengalah. Oh ya ke? Ha. Okay. Sebab saya dengan adik saya tak ada masalah. Saya dengan abang saya je ada masalah. Okay, fine. Okay, anda boleh ceritakan kepada kami tentang hubungan adik-beradik anda. Yes. 0176432. Siapa yang cepat mengalah? Pastinya adik. Sokong Fafa. Cepat. Adik. Yes, okay. Macam Kashman kata dia tengok keadaan. Kenapa dia tengok keadaan? Tapi yang lain semua dah ni dah. Sibuk dengan lagu raya. Sibuk dengan lagu raya dah. Okay. Kita faham yang anda semua nak lagu raya. Jangan risau. Tapi kejap lagi kita ada Masalah Aku. Dan sebenarnya kita akan tunjukkan kepada anda satu resipi yang cukup istimewa. Fafa, hari ni saya masak lagi ke apa? Yes, tolonglah masak untuk saya. Baik. Tapi saya nak kontak Ustaz Fakrul tu bila? Anytime saja. Anytime mungkin. Okey, kita supaya kita boleh masak dengan fokus hari ini. Yes. Sebab Faizal kata dia nak masak makanan sebelum buka puasa dan selepas makan nasi dan sebagai dessert. Kelas, okay, Faizal. Fine. Not bad are you? Dan hari ini nak beritahu kepada anda, menu yang Faizal pilih akan kita berikan. Ada pemanggil. Ada. Halo, assalamualaikum. Siapa nama? Dari mana? Hai, Amir. Dari Shah Alam. Okey. Di antara kalangan adik-beradik awak adalah abang, adik? Saya awak kita geng. Awak macam kita samalah kita geng. Tapi awak adalah jenis yang selalu mengalah ke ataupun selalu nak menang? Tengah-tengah. Okey, dalam boleh tak bagi contohnya awak ada yang mengalah, ada yang sebab apa awak mengalah? Awak bagi tahu kat saya. Bab-bab apa? Makan? Bab-bab? Contoh apa? Contohlah macam malam saya ada adik-adik buka puasa. Ha, tolaklah macam
Okey, potluck. Okay. Cantik. Nanti ada orang abang tak datang. Abang tak datang. Kenapa? Itu saya sebagai adik. Dia satu terjilatlah. Kenapa? Apa sebab dia tak datang tu? Dia dah bagi tahu awak siap-siap ke ataupun dia memang tiba-tiba dia malas nak datang? Awak jemput last minute. Adakah anda pernah berkonflik berduaan? Adakah pernah ada konflik di antara anda berdua?